Ya, rata-rata 55-60. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku. Halo sahabat Argevlog, jumpa lagi. Semoga semua sahabat dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya, seperti biasa, kopinya diseruput dulu ya kak. Oke, sekarang kita ada di situs Lebak Jabung yang berada di Dusun Jabung, Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Di situs ini kita menemukan banyak tinggalan umpak besar ya. Umpak besar dari bahan batu andesit, tapi dia jenisnya breksi. Ya, cukup banyak umpak-umpak besar yang ada di lokasi ini, dan kemudian juga ada pecahan fragmen bata. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, bata seperti ini cukup banyak ditemukan di area sini, tapi dalam kondisi yang sudah tidak tertata, alias sudah tidak diketahui konteksnya ya. Terus juga di sini banyak pohon-pohon. Pohon apa ini? Saya nggak terlalu apa pohon. Oke, akar-akarnya juga sudah cukup memenuhi area. Ya, struktur bata fragmen-fragmen atau pecahan-pecahan cukup banyak ditemukan di area ini. Tapi yang paling dominan memang adanya keberadaan umpak. Ya, umpak dari batu andesit, bata, dan ada beberapa bata yang masih tertata.
dia membentuk kotak. Kotak seperti itu ya. Yang kita ya, sepertinya ini sebagian dari landasan. Tapi ya sudah sebagian besar sudah mengalami kehancuran. Ya, besaran umpan di sini bervariasi dengan diameter 60 cm. Ada yang ya rata-rata 55 60. Ketinggian 40 dan tebal 60. Hampir sama semua diameternya. Coba ya kita cek. Ya, ini ada yang sampai 68. 68 ketinggian sama 41. Terus diameter yang lain coba kita lihat, ini masih relatif utuh. Umpanya 65. Terus tinggi 40. Ya, kurang lebih begitu. Ya, fragmen bata, pecahan-pecahan bata cukup banyak di sini yang kemudian sudah mengalami penataan ulang ya, sehingga berterap-terap. Tapi diduga di sini dari keberadaan umpanya sepertinya ada bangunan pendopo begitu ya, atau pesanggrahan yang cukup besar yang pernah berdiri di sini. Tiang yang dari kayu itu sudah hancur, lapuk. Yang tersisa kepada kita hanya pondasi yang berupa bata dan umpak yang terbuat dari batu andesit. Pemilihan batu andesitnya juga yang dipilih bukan batu andesit yang batu kali yang halus ya, tapi yang memang ada jenis breksi. Oke, itu terus coba kita lihat temuan lepas lain. Oke. Dari tembikarnya kita menemukan adanya genteng, sebaran genteng yang cukup banyak. Ya, kita duga atapnya dulu terbuat dari gerabah genteng gitu ya. Cukup banyak kita temukan di sini. Jadi kondisinya sudah hancur. Ya. Ya, cukup banyak tinggalan-tinggalan dari pecahan-pecahan genteng di lokasi ini. Konsentrasinya cukup banyak, yang menandakan memang ini bagian dari bangunan yang kemungkinan bentuknya seperti pesanggrahan gitu, pendopo, atau misalnya ya seperti itu, yang atapnya dari kayu, kemudian apa tiangnya dari kayu, kemudian atapnya terbuat dari genteng. Sayang ini tidak bisa lagi direkonstruksi. Tapi yang menarik dari lokasi ini, arah utara dari ini persis berada menghadap ke situs Kumitir. Ya, ini berada di sebelah selatan dari situs Kumitir. Kalau misalnya kita melihat mengurut lagi kepada naskah warga Sari, di mana dalam naskah warga Sari diceritakan mereka berjalan dari Sajabung, yang kita duga nama itu saat ini menjadi Jabung. Kemudian di sini ada di Jabung ini ada tinggalan ini, tinggalan umpak-umpak dan bata serta fragmen genting. Dari Sajabung mereka berjalan ke arah utara dari sini, dan dari sini nampak bahwa memang
Jelas sekali kelihatan di atas utara ini tanah dataran yang lebih tinggi dan kelihatan sekali Trowulan itu sana di depan. Dalam edisi kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk berpetualang menelusuri jejak keberadaan situs Kumitir. Situs Kumitir selain dapat ditelusuri dalam naskah Negara Ketagama dan Pararaton, keletakan situs Kumitir juga dapat ditelusuri melalui keterangan yang digambarkan dalam Kidung Wargasari. Dalam Kidung Wargasari diceritakan bagaimana perjalanan Wargasari dan kekasihnya yang bernama Narawati saat akan menuju ke lemah tulis yang berada di kota Raja Majapahit. Diceritakan bahwa Wargasari dan Narawati berjalan melintasi pemandangan pegunungan. Mereka kemudian tiba di desa Senet. Di sana mereka menemukan Balya Megat Hyun, tempat mereka kemudian bermalam dan bercinta. Keesokan harinya, mereka melewati desa Wudi dan kemudian menuju ke timur mendaki lereng pegunungan. Dan dari sana mereka bisa melihat kota Raja Majapahit. Mereka menemukan Kalanggun Wesma dengan desa Simpar yang berada di belakangnya. Di sana mereka menikmati pemandangan. Lalu di sana mereka kemudian pergi ke utara. Saat perjalanan, Narawati bilang dia mengalami sakit kepala. Sesampainya di desa Saren, warga Sari dapat melihat Bubat. Dan ia ingin pergi ke lemah tulis karena dia mengenal seorang guru yang tinggal di sana. Saat masih dalam perjalanan, Narawati mengatakan dia kelelahan. Akhirnya mereka pun beristirahat duduk di samping sungai. Saat itu anak tertua Arya dari Sapukul yang bernama Andakalau tinggal di Sajabung karena telah menikah dengan putri dari kepala agama yang ada di sana. Andakalau melihat mereka dengan sedang Narawati berada di pangkuan dari Wargasari. Wargasari dan Narawati kemudian diceritakan melanjutkan perjalanannya kembali. Mereka melewati Banjaran Getas dan kemudian sampai ke Kumitir. Dari Kumitir, mereka kemudian menuju ke arah utara melalui pinggiran kota yang disebut sebagai Pakarangan Paminggir. Saat matahari terbenam, mereka pun mencapai lemah tulis. Dari cerita Kidung Wargasari, kita mendapatkan gambaran bahwa Wargasari melewati lereng pegunungan yang berada di selatan kota Raja Majapahit. Dari sana, Wargasari dan kekasihnya dapat melihat kota Raja Majapahit yang berada di utara. Bahkan mereka pun melihat lapangan Bubat. Dalam cerita Kidung tersebut, terdapat gambaran beberapa nama desa seperti Senet, Simpar, dan Saren. Di sisi selatan juga terdapat nama Sajabung, di mana di sana terdapat seorang tokoh agama. Cerita yang dikisahkan dalam Kidung ini pun hanya menjadi cerita fiksi bila tidak ditemukan bukti arkeologis. Namun, apa yang diceritakan oleh Kidung Wargasari ternyata masih dapat kita runut jejak sejarahnya. Di selatan situs Kumitir dengan jarak sekitar 4 km lebih, terdapat nama Dusun Jabung. Diduga kuat nama Dusun Jabung ini merupakan Sajabung. Di tempat ini terdapat tinggalan jejak arkeologis yang berupa struktur bata, ombak-ombak besar, dan yoni. Struktur bata yang ditemukan
di Dusun Jabung diduga merupakan struktur dari bangunan suci atau candi dari masa Majapahit. Hal ini didasarkan dengan adanya yoni yang juga berada di lokasi ini. Bentuk yoni di situs Lebak Jabung ini cukup unik karena berbentuk segi delapan dan sisi atasnya juga berlubang sisi delapan. Bagian tubuh yoni terdapat hiasan suluran, setiliran sangka atau siput, motif flora, awan, dan tumpal. Dapat diperkirakan bahwa bangunan ini bersifat Hinduistis karena yoni merupakan salah satu simbol dari Dewa Siwa. Yang menarik adalah dalam catatan Belanda tahun 1915 disebutkan bahwa di Desa Lebak yang berada di Distrik Jabung pernah ditemukan sisa-sisa bangunan candi yang dapat dimasuki secara pradaksina atau dengan mengkandankan tubuh candi. Di lokasi ini juga ditemukan dua inskripsi angka tahun yang terbaca sebagai tahun 1341 Masehi dan 1440 Masehi. Dengan demikian, maka dapat diperkirakan bahwa bangunan yang ada di Dusun Jabung berasal dari masa Majapahit. Tahun 1341 Masehi, raja yang berkuasa di Majapahit adalah Ratu Tribuana Tunggadewi yang memerintah dari tahun 1328 Masehi sampai 1350 Masehi. Sedangkan tahun 1440 Masehi merupakan masa pemerintahan dari Ratu Suhita yang kita ketahui memerintah dari tahun 1429 Masehi sampai dengan 1447 Masehi. Keberadaan umpak-umpak batu yang cukup besar, pecahan bata dan pecahan genteng yang ditemukan tidak jauh dari keberadaan struktur bata menunjukkan adanya bangunan balai-balai besar. Dengan tiang kayu sebagai penyangga bangunan, bagian dinding terbuka dan atap tersusun dari genteng. Dengan demikian, keberadaan situs Lebak Jabung ini dapat digunakan sebagai bukti untuk menelusuri keberadaan situs Kumitir dan apa yang diceritakan dalam Kidung Warga Sari ternyata bukanlah fiksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, Rahayu.